apa yang sudah ditentukan oleh senior-senior juga, laksanakan, semoga target kita tercapai. Orang tokoh di sini kan, atlet di sini luar biasa. Waduh, saya menikmati benar, bukan dewa sebenarnya. Tinggal ya tadi mental dan keberuntungannya. Mental ya bisa dilatih dengan banyak berlatih, ya kan, banyak bertarung di event-event di sesama. Itu hoki kita semakin bertambah. Itu untuk alam, ya. Untuk berbuat baik kita akan mendapatkan. Kita banyak bikin susah orang, banyak bikin kesel orang, mulut kita juga ketus, ya. Itu kita akan mengakibatkan mendapatkan hasilnya, yaitu kebanyakan sialnya. Dan perbuatan yang kita lakukan tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak boleh merugikan orang lain. Itulah kriteria baik. Baik di setiap, itu secara universal. Kenapa kita mesti berbuat baik? Kenapa kita mesti memahami perbuatan baik? Untuk mendapatkan profit. Karena ada pertanyaan, atau ada keluhan, atau ada, apa, bisa disampaikan ke saya, atau mau ikut di sini. Target, target kita 1 emas dulu deh ya. Nggak perlu terlalu berhayal begini dulu. Ini pokoknya bisa dapat 3 emas juga, itu rezeki kita gitu. Yang penting kita latihan maksimal sekarang ini. 1 emas itu bulu tangkis ya Pak? Iya, bulu tangkis. Mungkin ada lainnya potensi untuk emas? Potensi, iya, dari atletik mungkin. Atletik ya? Peroleh medali kan mungkin ini dipengaruhi dengan banyaknya cabur yang akan diikuti atlet. Sejauh ini ada berapa atlet yang sudah dipastikan masuk? 28 atlet yang sudah pasti masuk. Oke, itu dari berapa cabur? Dari 10 cabur. Ya, alhamdulillah ini kunjungan saya kali ini adalah kunjungan untuk melihat persiapan para atlet. Nanti semua cabur saya kunjungi, tapi kan bertahap. Hari ini kebetulan tadi sore, siang menjelang sore saya melihat atlet panahan, ya. Di mana situ ada 5 atlet panahan andalan kita yang memang ini baru pertama kali langsung masuk 5 orang atlet, ya. Dan saya lihat langsung tadi bagaimana mereka berlatih, skornya itu memang ini kalau menurut saya skornya memang skor tingkatan olimpiade atlet ini, ya kan, memang nyari sempurna. Nah, namun itu kan masih di tempat latihan. Perlu kita jaga konsistensinya agar semangat di dalam latihan tersebut tetap terjaga hingga sampai pertandingan nanti. Kalau soal kemampuan, saya yakin ini contohnya tadi atlet panahan itu level olimpiade. Artinya ada peluang untuk meraih medali, Pak, sama apa? Insya Allah, ya kan, kalau memang mereka konsisten seperti ini dalam metode latihan ini tetap dipertahankan dengan mental seperti ini, maka insya Allah akan dapat medali.